teman-teman. Kali ini saya akan membuat tahu gejrot yang super enak dan mantap. Rasanya pedas, asam dan gurih. Cocok banget buat ngemil. Dan bisa juga jadi ide jualan loh. Tinggal dimasukkan ke gelas plastik seperti ini. Tunggu apa lagi? Yuk langsung saja kita buat. Untuk bahannya, 2 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 1 sendok makan asam jawa, 15 cabai rawit hijau. Untuk cabainya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. 2 cabai rawit merah, 2,5 sendok makan gula merah. Disisir atau diiris dulu ya teman-teman agar mudah larut. 1 sendok makan kecap manis dan 250 ml air. 10 buah tahu putih. Jadi ini untuk tahunya bukan tahu pong atau tahu sumedang ya teman-teman. Saya pakai tahu biasa, tapi menurut saya rasanya tetap enak. Selanjutnya siapkan panci. Masukkan 250 ml air, 2,5 sendok makan gula merah, 1 sendok makan asam jawa, 1 sendok makan kecap manis. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya baru nyalakan api. Masak hingga mendidih sambil sesekali diaduk. Nah, setelah mendidih dan gulanya larut, ini bisa kita angkat. Kemudian bisa langsung kita saring. Selanjutnya ulek kasar cabai merah dan cabai hijau. Oh iya teman-teman, sambil menonton video mohon dukungannya dengan cara like, comment, subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak. Masukkan 3/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh gula pasir. Selanjutnya masukkan bawang putih. Ini saya iris-iris dahulu agar mudah diulek. Kemudian masukkan bawang merahnya. Bisa diiris-iris dulu ya teman-teman. Ini juga diulek kasar saja ya teman-teman. Sampai seperti ini ya, menurut saya sudah cukup. Selanjutnya potong-potong tahu. Untuk potongannya bebas ya. Di sini satu tahu saya potong menjadi 4-5 bagian. Dan untuk resep ini bisa jadi 2 porsi ya teman-teman. Kemudian potong hingga semua tahunya habis. Setelah semua tahunya sudah diiris, selanjutnya bisa kita tuangkan kuah yang sudah kita buat tadi.
aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, tahu gejrotnya sudah jadi teman-teman. Rasanya enak banget, pedes, gurih, asem, dan kuahnya seger. Wajib banget nyobain di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.